I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Terima 5 jahitan, Daisuke Sato minta maaf tinggalkan Persib Bandung di tengah pertandingan. Bek Persib Bandung Daisuke Sato meminta maaf karena harus meninggalkan timnya di tengah pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan ke-13 Liga 1 2022-2023 tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang. Tim Maung Bandung berhasil menang atas tim Bajul Ijo dengan skor 2-1. Namun di balik kemenangan back-to-back Persib Bandung itu, satu Pangeran Biru harus mengalami cedera. Pemain itu adalah Daisuke Sato yang mengalami cedera di bagian pelipis kanan setelah benturan dengan pemain Persebaya Surabaya, So Yamamoto. Pemain berjuluk Lisato Martinez itu berbenturan dengan Yamamoto di udara sehingga mengalami perdarahan. Ia sempat melanjutkan pertandingan hingga selesai babak pertama, namun harus dilarikan ke rumah sakit setelahnya. Sato pun harus menerima 5 jahitan di bagian pelipisnya yang cedera itu. Pemain blasteran Jepang Filipina itu pun meminta maaf karena harus meninggalkan rekan-rekan timnya di tengah pertandingan. Hal tersebut disampaikan melalui Instagram story miliknya dengan mengunggah foto pelipis yang mengalami pendarahan. Sato juga merasa bangga terhadap timnya dan berjanji akan kembali lebih kuat lagi. Selain mengabarkan kondisinya melalui Instagram story, Daisuke Sato juga mengunggah foto lain di feed Instagram miliknya. Foto tersebut menunjukkan kondisinya setelah selesai mendapatkan jahitan. Sato nampak tersenyum sambil menunjukkan pose flexing otot. Unggahan Daisuke Sato itu pun dibanjiri doa dari para tim dan ofisial Persib Bandung di kolom komentarnya. Selain tim Persib Bandung, para bobotoh juga tentunya membanjiri Daisuke Sato dengan doa agar bisa kembali mangprang di lapangan. Sementara itu Persib Bandung sendiri naik ke posisi 7 klasemen Liga 1 setelah berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya. Setelah ini Persib Bandung akan berhadapan dengan Dewa United di Stadion Manahan Solo pada Rabu 14 Desember 2022 mendatang. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.